So welcome teman-teman, balik lagi bersama saya di game God of War Ragnarok. Di video kali ini kita bakalan lanjutkan perjalanannya Kratos dan juga Freya untuk melepaskan sumpah dari Freya cuy, biar bisa Freya itu balik lagi ke tubuh manusianya. Jadi kemarin kita itu udah sampai di sini, kita juga menjelajahi bagian sana dan juga keliling-keliling lah di sini cuy. So kita jalannya itu sebenarnya ada di sana cuy. Jadi ini jalannya nggak tahu kemana ya kan. Kita bakal lanjutin ke jalan yang sesat. Belum kembali ke jalan yang benar. Yoi, mantap jiwa. Oke. Oke. Gak bisa itu, gak bisa ditangkis. Gak bisa di. Kreat cupu. Ih, apa cu? Gila, sekarat. Anjir, satu gebukan langsung sekarat. What the heck? Aku mati banyak men. Jadi saya putuskan buat ngelawan itu ntar aja. Gila. Serangannya sakit bedah. Mungkin karena level B itu terlalu rendah ya kawan-kawan. Bakal lawan gituan ntar aja. Kita set quest aja. Harusnya Kratos kita tuh bisa level 3. Cuman kayak pending. Dan itu tolol. Jangan dilakukan ya. Gila, musuhnya susah barusan. Nice. Enggak nambah sih kambing. Apa coba? Heal masih full sih. Salah. Kita kemana ya? Jalannya ke sini kayaknya. Oke, musuh tadi itu ntar aja. Wah, dipermalukan aku. Parah, parah. Oke, ini kemarin sudah. Hap. Nah, ini dia jalannya. Please. Hap. Jangan mati lagi. Ayolah. Atreus will not be a pawn of prophecy. You still stand against fate. Hup. Even with victory foretold. Hup. I will not march my son to war. He is no Spartan. I would keep it that way. Atreus bukan Spartan ya. Tapi dia itu keturunan giant. Is my tragedy not enough of a lesson? Fighting fate is a waste of the precious time we're given to fight with them. Buat apa ini? Ada chest di sana. Kita ambil dulu ya kan. Kita kesini kah? Apa kesini ya? Oh, balik lagi kambing. Sama aja kayaknya. Enggak cuy. Ada jalan, tapi buntu. Apa? Oke, kesini. Oh no. Itu gimana itu? Yah, apa bisa sampai kah? Gak sampai, Pak. Lo. Ke sini. Maaf, buta. Nice. Terus itu buat apaan coba? Oh, ternyata bisa.
Oke. Okay. Kesini kan nggak bisa kawan-kawan. Berarti sana. Swing that torch to the other side and burn the bramble blocking your path. Oh ya 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 ya. Makasih Freya atas bantuanmu. Katanya ngeburn itu. Gimana caranya? Nah, lo. Nanti kita kesini dulu. Terus ngapain? Ini kah? Bentar, bentar, bentar. Aku punya ide. Iya. Nah, gini kan? Gimana cuy? Bakar. Oh, I know. Okay. Ayolah kebakarlah. Nice. Dari tadi ya kan, ambing. Let's cross the bridge now. Up. Nice tuh. Habis ini kita upgrade loh, kok nggak bisa su? Yah, dari sana harus dari sana. Nah, ini dia. Nice, kita dapat Nornir, Jess. Idun Apple, ya Allah, Horn cuy. Kurang satu lagi itu upgrade. Run still complete. Nornir Jess open 10 of 15. Oh, jadi itu kayak side quest. Kemana ini? Kesini kah? Bentar ya, Bude Freya. Next River, kesini nggak bisa. Kok kesini? Ini apa lagi, men? Ini berarti. Ada tanaman kurang ajar. Aku butuh upgrade tempat upgrade, please. Mana sih tempat upgrade ya kan? Ya jauh cuy, harus balik ke tempatnya. Aku butuh tempat upgrade, tapi jauh men, harus balik ke tempatnya Freyr Camp. Mati nggak mati, kita coba ya. Oke. Oke. Anjir, itu kok bisa? Man. Anjir kena. Kok bisa sih? Aku itu udah ngindir loh, bedot, ya kan? Oke. Nice. Enak kan?
Eh. Ih, apa? Enggak bisa. Nice banget. Empon, gedang goreng. Lagi kah? Kok lebih mudah ini daripada musuh yang tadi, men? Dapat item baru, relik. Ini reliknya. Oh, bisa dipakai talisman. Oke, kita coba ya. Soalnya nggak ada gambarnya gitu loh. Mantep sih, ini mantep sih. Oke, kita pakai bentar, mana tadi? Relik ya kan? Langsung kita upgrade. Boom, nice. BTW itu skillnya banyak cuy. Mana sih yang rage mode? Armor, weapon, Spartan rage, fury. Kita upgrade fury-nya. Jadi skill fury-nya itu langsung dipakai di ini, di weapon ya. Gak ada skill biasa di God of War 2018 itu ada cuy. Oke, aku mau upgrade skill dulu lah. Jadi aku mau beli yang ini, Frozen Ascend. Soalnya kan ini skill yang paling sering saya gunakan ya. Kalau kita itu habis nge-frozen ketika hold, kita serang R1. Nah gitu cuy, kalau kita lempar. Nah, sedangkan R2 nya masih ke unlock, jadi kita bakal purkis. Dan ini lebih sakit sih. Tuh, kalau kita jalan ya. Terus kalau kita lempar, boom, nice. Oke, satu udah kelar, ini apa ini? Sama tadi ada satu sih. Ini bukan cuy, mana sih? Nah, ini dia. Apakah penting ya kan? Ntar aja. Sekarang kita ganti ke Blood of Chaos-nya. Blood of Chaos-nya itu ini. R2-nya. Seketika tahan R2. Ini skill yang paling penting sih menurutku cuy. Terus sama ini. Kita bakal ini sih belum enggak pakai ya, enggak kepake men. Seriusan. Ntar aja lah. Sisa 6000 XP. Kita buat upgrade ntar aja. Ini armornya apaan cuy? Ngesetun men. Aku enggak pakai shield yang ngesetun. Ya kan? Kita coba. Kalau kita lempar. Sedangkan kalau R1, cuman gitu doang ya. Terus Blood of Chaos-nya. Tuh kombonya. Ntar kita bakal pakai. Kita bakal buka dulu pintunya. Give me enemy. Ya kan? Hex Silver. Kesana. Bentar. Tunggu dulu. Shut up. Diam kau, Freya. Bakal kesini. Cari item. Ini kan yang tadi. Ada musuh. Assalamualaikum. Nice tuh. Stone wood crafting component. Apa sih, sabar kambing. Gak mau bantu, cuma jadi burung ya kan. Suka burung emang Freya. Oke, kita lanjut. Bumbunya banyak sih, Kratos lebih banyak daripada Atreus ya. Kadang suka ngehang gitu loh otakku cuy. Oke, okay. Nah itu dia. Oh, runic attack-nya bisa kita upgrade ya. Mana sih runic attack?
Okeos. Oh iya cuy. Bentar, Leviathan X-nya ada banyak sih. Ini jelek. Jelek. Ini keren sih. Bukan masalah keren, Pak. Masalah efisien. Oke, kita upgrade ini yang sering kita pakai ya. Terus langsung hilang men XP ku. Teka-teki lagi. Apa barusan? Gak sampai situ. Oke. Please, dapat kaki ayam. Gak dapat kaki ayam ya. Aku lapar. Oke. Kita kemana men? Mau meledak kau? Enggak bisa. Hap. Nice tuh. Harusnya kita bisa ke atas, tapi kita explore dulu bagian bawah kawan-kawan. Ini dia. Up. Nah, itu dia tumbuhannya. Nice, komplit, dapat XP, lumayan ya kan? Nih, pukul. Lagi kah? Nah. Ke sana. Bentar. Enggak bisa ke situ. Natap. Tuh kan. Ya, nyempil. Apa coba? Apa coba? Wih, mencelup. Nice. Please heavy runic attack. Heavy runic attack. Heavy runic attack. Heavy runic attack. Heavy. Anjir, dapat like runic attack, man. Apa itu? Long range. Lebih enak ini sih. Cukup. Push ball ya kan? Enggak lah, skip. Aku butuh heavy rune deket ketika kasih cuy. Oke, kita harus nge-crafting ya kan. Oke, aman. Not tell me to kill again. What? I killed to protect my son, to aid my friends. But I will be no one's monster. Tuh. Never again. You don't get to make that choice. Not with the debt you owe me. I am not here for debts. I would always have helped you. So much has been taken from me, and I'm just supposed to let it all go? Freya. Enough. Apa sih? Cewek emang gitu ya? Hap. Ada tumbuhan merah-merah. Tumbuhan janda. Ikan? Bukan, cuci janda itu ungu. Dicentik dengan warna ungu. Apa sih malam yang kerja? Ngomongin janda aja. What the heck? Oh, kita nggak bisa kesini, Bajawe. Let's go. It's just past those doors up ahead. Bacot kau. Nggak ada, cuy. Ah, ini dia. Mana tadi? Salah lihat, mantep. Let's go. Item. Nggak ada item. Nice. Cuy. Aku masih level 2. Jangan bilang lawan bos habis ini. What is this place? My home. Rumahnya Freya. Dia lahir di sini. Assalamualaikum.
Cuman hold on. Something's not right. Hah? Opine Bera. World tree roots found in Odin's stem knots. That's how he did it. Come on. Wus kadel. Kadel Afrika. Nito. Oke. Itu apaan cuy? You have its attention now. Don't lose it. Nice. Don't let it hide. Kadal Afrika. Kadal Asgard. Kadal Gurun. Akhirnya keluar di. Mampus. Oke. Okay. Anjir itu enggak bisa ditangkis, cuy. Oke, okay, kita pakai. I need to get to those roots. Oke. Okay. Your timing's off. Nice. Gak sampai, cuy. Mampus. If I free the Vanaheim root, I can help you. Ya elah. I can handle the creature. Focus on the root. I'm trying. Wait. Dimakan kita. Diimplok. Wis. Oke. Sampai berak. Ayo cepetan, Freya. Jadi orang dia. Mampus. Trot. Nyok. Pedang goreng. Nice. Meninggal kah? Belum meninggal kadalnya. You are free. In Vanaheim, yes. But there are more roots. She will start them with her light. Anjir itu gimana, cuk? Weh. Oke, dapat ginian, ambil dulu. Mana kau? Ini monster ngapa dah? Mampus. Ya elah. Meat hop dog. Apa sih namanya? Meat hop. Es. Ya elah. I see it. My sigils can amplify. Oh, itu dia. Burn it off its perch. Mampus, enak kan? Yes. Apa sih? Mana kau? Weh. Mampus. Nyoh. Oke, mana? Weh. Ih, dari belakang loh. Oke. Apa sih? Komis, ya kan? Mana kau?
Enak pakai ini cuy. Ih. Mamam, plon gedang koreng. Apa coba? Throw X, oke. Okay. Nice. Mampus. Okay, nice. Oke, ngelawan hotdog kita. Mampus. Apakah kita harus mode rage? Mode Spartan mode? Eh, mana kau? Nice, Barry. Sudah kah? Ya elah, cuman gitu doang. Melawan Kadel Afrika. Tusuk-tusuk sama Freya. Wush. Belum kelar. Kurang ajar. Nih. Ya elah, itu gimana sih? Weh, itu gimana cuy? Mampus kau. Nice tuh. Mati kan Kadal Afrika. Oke, okay. Ketemku mati. Ya elah, apa sih? Ketemku mati cuy. No. Ih, mampus kau. Putus main palanya. Dia mau masuk portal ya. Oh, ini hewan Asgard cuy. Bisa jadi Kadal Asgard ya. Okay, wait. Okay. Akhirnya bisa jadi manusia lagi ya. Freya. Ngapain sih? Gak elah, kan lu punya pedang, ngapain di... IQ 200 cuy. Punya pedang gak dipakai pedangnya. Pakai tangan dipatahin satu-satu. Gak worth it cuy. Sumpahnya udah bebas ya kan, soalnya kalau sumpahnya masih ada dia itu nggak bisa jadi manusia kalau di Vanaheim cuy, cuman bisa jadi burung. Nah kalau di Midgard dia itu bisa jadi manusia atau burung, cuman di Vanaheim doang. Sumpahnya lah, kenapa? Sihirnya Odin. Udah kelar. Itu loh ditanyain sama Mamang, ya kan? It's over. Ya, udah berakhir.
is really over. And now that you have what you seek, I suppose this is the point where I forgive you, where I kill you. Udah ditolong, masih aja, masih aja ngajak tarung. Udahlah, maaf, maafin cuy, maafin Freya, apa sih? Mulutnya. To be honest. Apa? I don't think I can do either. There's still a part of me that is so angry. And it'll always be. It'll always be angry. Dia tuh marah soal Baldur yang dibunuh sama Memang Kratos. But no. You are not the one who needs to die. I do see that. Yang harus mati itu harusnya Odin, bukan Kratos, ya kan? Everything that's happened between us. No need to explain. Not to me. Sok bijak banget Kratos. Not for that. Saling memaafkan. Widi, halal bihalal. I do not regret saving your life. And never will. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. Nah, gitu dong. Jadi teman lagi. Jangan jadi musuh. Amulet. Oke. Oke, apa itu? Ini gunanya buat apa cuy? Jadi ini tuh gunanya buat nambahin damage dari range attack-nya dan juga ability-nya Kratos yang ngambil dari cooldown-nya. Jadi semakin tinggi cooldown-nya, semakin sakit juga range attack-nya sama ability-nya. Dan ini bisa di-stack sampai 3 ya. Jadi ada 3 amulet yang bisa dipakai. Jadi ini 1/3 tuh. Mungkin kalau 3 itu bisa makin sakit. Cuman sayangnya itu cooldown, men. Ya baik sih. Bagus juga sih kalau cooldown. Ya. Oke, kita lanjutin. Nidhogg. Myself again. I suppose it's time to face my brother. And after that? I don't know. It's been a long time since I've had a choice. Apa itu? Weapon upgrade. Frozen Flame. Leviathan X-nya bisa di-upgrade, teman-teman. Ini kita bisa ke sana. Tapi perlu special equipment. Oh, ini dia. Nidhogg. Besar juga ya Nidhogg-nya. Oh, let's go. A full ya.
Mantap sih. Yuk kita gaskan balik ke Freya. Saudaranya Freya. Itu dia. Jadi di sini sumpahnya Freya itu udah kelar ya. Udah bebas dari sumpahnya dan dia juga bisa maksudnya juga bisa udah jadi manusia. I can help with the vines. Now embed your blades into the glowing vines and light it. Oh, Blood of Chaos. Mm. Your brother seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was. Mm. Leaving the responsibilities of leadership to me. Oke, kita lanjut aja. Kita bisa ke sana. Nice. Hmm. Waduh, ada berapa kotak ya yang ada gituannya. Di Swartal Fame juga ada, terus di Midgard juga ada. Banyak dah pokoknya. Aku lupa tempatnya. Yang penting di sini sih juga ada satu sih kayaknya. Kalau nggak salah ingat ya. Gila. Apa sih? Mampus. Eh, apa itu? Such skill, Bruno first. Oh. Behind you, Kratos. Mana kau? Mana sih? Eh. Nice. Send Odin my regards. Ya elah. Apa sih combatku banyak yang miss ya? You learn to use what you have. Kratosku nggak sakit cuy, belum sesakit, belum se OP orang-orang ya. Soalnya itemnya itu masih random. Nice. Kita bakal balik ke Freyr. Apaan? Ada apa-apa? Kita ke sini. Eh, Freya, sini. Nice. Warven Steel. Waduh, ini dia, cuy. Kita bakal upgrade manja habis ini ya. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Itukah? Bukan ya? Now the sigil should hold the frost. You sigil arrow of the ada ini kah? Bicaranya. Well done. Nice. Oh, keren. Ada merah. Ada merah-merah sih. Kita ini. Tumbuhan laknat, sumpah. Huh.
Ngeselin tumbuhannya. Ngeludah-ngeludah gak jelas. Stone wood. Apaan? Yang tadi ya. Oke, kita balik ke Freyr. Oke. Ini apaan sih? Wisps. Apa ini? Kelar. Manifestations of runic magic. Ah, pakai runic magic. Oke. Okay. Gimana cuy caranya? Runic magic. Could I ever apa think coba? This place is home again. After all that's happened. Seneng kan kamu balik ke kampung halamanmu? Ya, ya. Kok gelap gini ya Vanaheim? Tempatnya para dewa Aesir. Vanir. Oh, itu dia. Pergantian siang dan malam. Skull and Hati are in Vanaheim? Skull and Hati. The giants rescued them from Odin and brought them here. Ah, udah enggak gelap. The sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Oh. Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. Wih, jadi indah gini kan? The eastern migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something to defend even after so much damage has been done. Ya, udahlah ngebacotnya. Nah, udah kelar. Jadi kalau siang dan malam itu mempengaruhi tumbuhan yang ada di Vanaheim. Keren ya. Lihat gak kalian cuy? Lihat gak? Keren men. Banyak hewan loh di bawah sana. Wah, ini sih mantep cuy. Berarti ini tinggi banget sih yang ada di yang dipijak Kratos ini. Tuh, itu hewan loh, kerbau. Indah juga ya Vanaheim. Beautiful. Tempatnya Dewa Vanir. Baiklah, kita bakal udah. Baiklah, kita udahan dulu di sini. Kita bakal lanjut di next episode petualangannya Kratos, Freya, Atreus dan juga Atreus enggak ikut ya kan? Dan juga Brock di Vanaheim, tempatnya Dewa Vanir. Dan di next untuk armornya itu bakalan saya ubah lah pokoknya. Biar Kratos kita itu makin OP ya kan? Soalnya Kratos kita itu masih level 3 cuy. Dan statnya buluk. Sumpah ini statnya buluk bet. Loh, sampai ngebug loh. So, terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton, yang udah like, komen, dan juga subscribe, yang udah share juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa bernafas. And see you guys. Dadah.